keputusan. Ya, melihat bagaimana. Kan sebenarnya sudah mencoba ingin meminta bola berlari ya, tapi ada keterlambatan dia melakukan dribbling. Secara mengejutkan, Persik Kediri mampu mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-0. Gol pembuka dari Persik Kediri tercipta dari peran dua mantan pemain Persija Jakarta, yaitu Renan Silva dan Hamra Hehanusa, adik dari Rizaldi Hehanusa. Setelah mampu memberikan umpan terukur kepada Hamra Hehanusa melalui sepak pojok, Renan Silva tertangkap kamera menirik kepada bench Persib Bandung. Jelas di mana tingkah tenggelnya itu diasumsikan mengarah kepada mantan rekan setimnya dulu saat di Persija Jakarta. Tidak lain, Rizaldi Hehanusa. Dari mata Renan Silva, seolah ia melirik kepada Rizaldi Hehanusa. Dan terdapat pesan tersirat di dalamnya. Kira-kira apa ya Jack? Coba jawab di kolom komentar ya Jack. Ya, sudah selesai kan video dari Ruangfootball? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruangfootball.